Nah, Mas Bro, ini cara pelintir lumut yang simpel nih, lumutnya lumut halus ya. Tuh, lumut halus tuh. Jadi kalau yang nggak bisa melintir gini aja Mas Bro nih. Inilah caranya ya. Dikit aja, tuh. Tinggal puter-puter ya Mas Bro. Tuh Mas Bro. Ini cara pelintir lumut simple gini nih. Oke Mas Bro, cara pelintir lumut simple ini buat orang-orang pemula yang nggak, ibaratnya yang nggak bisa melintir lumut, apalagi lumutnya lumut halus kayak gini yang nggak terlalu panjang, mendingan pakai gini aja Mas Bro. Nah, dari sini kita coba lempar Mas Bro. Ini kita sambil mancing santai aja ya. Udah pasti kalau pakai lumut mancingnya mancing ikan mujair Mas Bro. Seberang dapat nah. Tuh Mas Bro, lumutnya masih ada kan? Jadi kalau pakai lumut pelintir tuh lumutnya panjang. Jadi kalau dimakan mujair itu tipekannya nyedot nyedot Mas Bro. Nah, jadi kalau makan ya harapan kenanya banyak Mas Bro. Nah, jadi seperti itulah Mas Bro, tutorial untuk teman-teman semua yang memang lagi, aduh Mas Bro, lagi belajar atau yang susah belajar pelintir lumut gak bisa-bisa Mas Bro. Jadi caranya gitu aja Mas Bro. Ini dari tadi dimakanin Mas Bro. Pokoknya kalau yang ikan agak-agak sedeng, harapan kenanya banyak Mas Bro. Kecuali ikan yang dua jari mah. Ini dari tadi ya makan dua jarian aja. Mungkin kalau tiga jari ke atas mah langsung disedot Mas Bro. Mantap Mas Bro. Idi. Strike Mas Bro. Menjair lunas Bro. Lumayan kan. Hah. Ternyata dia penghuninya Mas Bro. Nggak apa-apa, dua jari yang lebih, kita cari yang gedean Mas Bro. Oke Mas Bro, mudah-mudahan masih ada rezeki lagi nih. Yaudah Mas Bro, semoga untuk videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.